Jadi sering saya sampaikan, ke depan tidak lagi negara besar menguasai negara kecil, negara kaya menguasai negara miskin, tetapi negara cepat akan menguasai negara yang lambat. Oleh sebab itu kita harus cepat. Nah, kecepatan di Dubai ini saya pernah merasakan. 17 tahun yang lalu saya investasi di Dubai. Ini pribadi, saya belum jadi wali kota. Saya datang ke sana, saya minta izin ke kantor pusat perekonomian. Itu sudah 17-18 tahun yang lalu. Datang ke kantor ke sana, saya bawa syarat, datang ke meja. Bapak tanda tangan, saya tanda tangan. Bapak pergi ke kantor sebelah 50 meter dari situ. Kantor ternyata kantor notariat. Saya datang ke sana, karena sudah online saat itu, mereka drag, saya datang ke situ, Bapak tanda tangan di sini, saya tanda tangan. Kemudian mereka perintah lagi, Bapak kembali lagi ke meja yang tadi. Saya datang ke meja itu, izin-izin sudah selesai semuanya. Enggak ada 30 menit, itu sudah 17 tahun yang lalu. Kita di sini, 5 tahun yang lalu, izin pembangkit listrik, saya tanya ke orang yang ngurus perizinan pembangkit listrik, berapa tahun Pak saya ngurus ini Pak? 6 tahun Pak, belum selesai Pak. 6 tahun. Saya kejar lagi, berapa izin yang ada di situ? 259 izin. Coba, gimana kita mau cepat ngurus satu izin saja, ini 259 izin. Bagaimana kita bisa cepat kalau ini kita terus-teruskan? Sudah saya perintah pangkas, ini pangkas jadi 58 izin dari 259 izin menjadi 58 izin. Tapi 58 izin itu juga masih bertahun-tahun. Tahunan. Ya bukan 6 tahun lagi, tapi masih tahunan. Ini sudah, ini di Uni Emirat Arab, 30 menit coba. Udah. Sekarang bandingkan. Bagaimana kita akan maju kalau ini diterus-teruskan? Gak bisa lagi. Budaya seperti ini diterus-teruskan. Sekali lagi, kecepatan itulah yang akan membawa negara ini menjadi negara maju.